Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin. صلى <applause> الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقال الله عز وجل ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسخوا في المجالس فافسخوا يفسخ الله لكم واذا قيل انززوا فانززوا يرفع الله الذين امنوا منكم walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmizi an anas bin malik radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'rafum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma jannah qala khilaqul dhikr. وقال أيضا ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يَتْلُونَ كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا يعني نزلت عليهم السكينة وغزيتهم الرحمة وخفت وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده أو فيمن عنده Amma ba'ad fa hadis kitabullah wa khayral huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. The first let's to our God Allah Subhanahu wa taala He is Lord of the world and peace and praise and salam to be constant to the true messenger the true idol the last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his family to his friend also to all followers until to the doomsday. day Ladies and gentlemen, brothers and sisters, thank you very much for your coming in our uh, class this night. Jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadihi kisah at-tayyiba wa nastamir fil ha yani fi hadihi layla ila kisah al-khamisah atau rabi'ah. Nasi itu, afan. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, alhamdulillah, welcome Religion sumping di mata kuliah saya, yaitu pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat di absensi saya, gitu ya. Nah, Siapa? Nanti kita selesai saja sebelum Ramadan, ya. Ini karena Ramadan nanti full free, eh, full holiday, ya. A long holiday, libur panjang gitu Ramadan ya karena mungkin akan fokus kepada ibadah dan lain sebagainya baik hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sebenarnya teori dan juga implementasi dari manajemen daya atau manajemen sumber daya insani berbasis syariah, kemarin kita sempat berbicara di awal itu Uh, di video-video sebelumnya atau di uh, pembahasan sebelumnya ya di last week ya kita bicara tentang uh, manajemen sumber daya insani sebenarnya kita baru terbatas dan actually uh, tonight uh, we will talk about uh, recruitment and selection or selection and uh, recruitment ya tapi saya pikir ini kita gabungan juga ada kelas yang baru nih kelas B4 ya 4B ya agar kita bisa diskusi bersama menarik gitu ya dan ini saya ulang kembali yang di kelas A2 juga mungkin Uh, saya share juga agar kita bisa mengulang kembali apa sih sebenarnya konsep dari manajemen sumber daya Insani berbasis uh, syariah ya ini uh, tentu menjadi hal yang menarik Nam the first saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat at tauba ayat 1 2 dan juga Al-Mujadilah ayat ke-11 sebagai our motivation ya untuk tetap bersemangat dalam uh, talibul ilm ya tadi salah satu dari uh, mahasiswa pasca kita uh, niatnya adalah agar mendapatkan jabatan yaitu jabatan Tolibul ilm, masya Allah, ya gelarnya adalah Tolibul ilm, ya. Nah, kemudian juga dari sabda Nabi, sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Muslim, juga menjadi tasci ya, motivation for us, ya, untuk tetap semangat belajar, tetap, tetap semangat kuliah, gitu ya. Karena salah satu dari manfaat kuliah itu adalah menyiapkan diri kita dengan sesuatu yang belum pasti adanya. Okay, and tonight we will talk about the sharia human resource management saya awali dengan sebuah keprihatinan ya bagaimana ternyata uh, fenomena dari sumber daya manusia ya kita nyebutnya jangan salah ya dua ya kadang saya menyebutnya dengan istilah sumber daya manusia yang itu adalah in general in our people today ya uh, but sometimes i also Uh, nyebutnya dengan apa uh, dengan istilahnya itu sumber daya insan. Jadi uh, salah satu keprihatinan adalah bagaimana fenomena dinamika Sdm yang ada di lembaga pendidikan ini masih apa menyisakan permasalahan ya. Salah satu permasalahan yang paling penting itu biasa ada terkait dengan the first is quality, ya yeah, the second salary, and the third corporate culture. The fourth is industrial relation, and the last maybe we will talk about the Islamic world view. Ya, ini adalah beberapa problem permasalahan yang uh, dihadapi dalam uh, kaitannya dengan how to manage human capital. Ya, bagaimana sebenarnya mengelola sumber daya manusia. Oke, okay. nah. The first question for us, ya, pertanyaan yang menarik adalah siapa sih sebenarnya lembaga yang memiliki Sdm, memiliki sumber daya manusia terbaik saat ini, nah, gitu ya. Uh, nanti kalau di training biasanya kita tanya satu-satu nih ya uh, Tapi karena kita waktunya agak terbatas dan juga mungkin ini nanti uh, Nantilah saya di akhir saya kasih waktu ya agak lebih panjang mungkin ya Kemarin pesannya gitu ya Jadi insya Allah uh, 8.45 saya cukupkan presentasi saya Oke okay. uh, pertanyaannya adalah siapa yang punya SDM terbaik saat ini Ya apakah dia kalangan birokrat ya Bagaimana dengan birokrat kita? Apakah mereka militan, memiliki loyalitas yang tinggi dalam atau kepada uh, organisasinya? Ya, the second uh, kalangan militer, kita tahu militer itu sangat luar biasa, gitu ya. Kalau suruh jalan lurus, ya lurus, gitu ya. Mau ada kali, mau ada sungai, mau ada gunung, ya lurus, gitu ya. The third is academician, ya. Akademisi, apakah akademisi juga memiliki uh, sumber daya manusia yang memang terbaik saat ini? Ya kalau kita lihat bagaimana ya Isu-isu tentang plagiarisme, kemudian juga isu-isu tentang ya banyak hal terkait dengan uh, keilmuan Ya termasuk mungkin saat ini ada beberapa istilah yang mengatakan ketika kalangan akademisi diam gitu ya Nah maka uh, kemajuan dari ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang Ya bagaimana dengan kalangan profesional uh, corporate, for example ya di korporasi misalnya Apakah mereka juga uh, memiliki militansi yang tinggi dalam hal loyalitas kepada perusahaan. Nah, empat pertanyaan ini kita akan jawab. Siapa sebenarnya uh, mereka SDM yang paling uh, baik ya the best generation. Dan ternyata ya if we back to our civilization, ya kita akan menemukan bagaimana uh, ada satu generasi terbaik Ya, yang ada yang di dunia ini ya diridoi, ya dan juga uh, di akhirat juga diridoi Allah Swt. Ya, kenapa ini menjadi sebuah fakta ya bahwa mereka itu ada dan tidak akan pernah ada lagi yang dapat menyamainya, apalagi uh, mengunggulinya. Ya, as a Muslim of course ya we believe ya that the first or the best generation is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his friend. Let's watch the video. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia mendapatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sorry. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, mendapatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat satu dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek, dan korupsi. Mereka mempertanyakan kenapa mendapatkan Nabi Besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat satu. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, Aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya empat orang yang percaya pada beliau saat itu. Sahabatnya, istrinya, dan dua orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1.400 tahun, mengikut beliau umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari satu miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong. Karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi satu miliar manusia. Cobalah renungkan setelah semua yang terjadi selama ini. Ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut setelah itu yang ada yang, ada, yang, disikap, yang lama oke okay, ya lepas dari uh, tadi ada simbol logo yang mungkin beberapa sudah familiar saya tidak ikut itu itu kita ambil hanya dari bagaimana ternyata uh, 100 ranking the most influential person in the history itu the first adalah Nabi Nawa wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat jelas sekali bagaimana Nabi SAW ya berdiri sendirian, kemudian melakukan uh, rekrutmen, selection untuk menghasilkan uh, sebuah Islamic civilization, peradaban. And the best human capital is riwayat Imam Bukhari, ya, khairu ummati, khairu ummati, karni. Yalunahum, Yalunahum, sebaik-baik umat adalah generasiku atau pada masaku, Korni. Sumbaladina Yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, dan kemudian orang-orang yang setelahnya, Rohahul Bukhari. So, dari riwayat ini kita bisa memahami sangat clear, ya, yeah, not only about the hereafter, ya, yeah, but ini juga terkait dengan masalah apa Keduniaan bagaimana kita akan diskusi tentang ini. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW wasallam dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya adalah the best generation in our uh, religion ya of course in the world ya in our belief ya. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim." والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً zalikal fawzul azim ya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam minal muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan baik maka Allah Ridho kepada mereka dan mereka pun Ridho kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disiapkan bagi mereka jannah ya taman-taman surga tajri min tahtahal anhar ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada zalikal fawzul azim ya mereka kekal dalamnya dan itulah kemenangan kesuksesan yang azim yang agung yang besar Oke, okay, if we talk about the human capital, in our belief, ya tentu saja kita juga bicara, kita mengikutkan tentang kepercayaan kita, keyakinan kita, ya sehingga kemudian kita lihat siapa mereka itu, ya kita bayangkan saja the ten percent of the friends of Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin bin Abdullah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Said Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah adalah asyara mubasyarana atau mubasyirina bil jannah. Ya, jadi ada 10 yang dijamin masuk surga, bayangkan dan ini muncul atau keluar dari as-sadiqul ya, orang yang selalu benar dan dibenarkan wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kita lihat ya sebagai contoh bagaimana sebenarnya e, begitu terbaiknya generasi ini. Kita lihat ya bukan hanya tadi saya mengatakan bukan hanya bicara tentang akhirat tetapi juga e, bagaimana falah fid dunya wal akhirah ya. Robbana atina fid dunya hasanah Wakil Akhir akhirati hasanah wa qina adzabannar ya bagaimana ketika di awal Islam Abu Bakar as itu yang tabungannya savingnya sampai 40 ribu dinar ya kalau dirupiahkan sekitar 9,350 miliar itu diserahkan 1000% for mission or for dakwah ini sangat luar biasa sekali Bahkan kita tahu ya kalau dirupiahkan ketika beliau itu membebaskan Bilal bin Roba itu setara lebih kurang ya 327 juta gitu ya. Uh, 250.000 ribu gitu ya. Jadi 327 juta 260 ribu itu untuk apa membayar agar Bilal itu dibebaskan dari perbudakan. ya Demikian juga Umar bin Khattab Ya yang kekayaan mencapai 86 ribu dinar sekitar 2,3 triliun. Aduh berapa nolnya gitu ya. Dan itu untuk dakwah ya. Kurang apa lagi gitu ya? Luar biasa sekali. Pada perang Tabuk bahkan beliau juga menyedekah, menyedekahkan ya 100 ukiah emas ya. 6,6 miliar gitu ya, kalau sekarang buat beli apa ya, pesawat kali gitu ya, maksudnya pesawat tempur kali gitu ya, nah demikian juga Usman bin Affan ya sepertinya sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana uh, beliau itu dengan apa, uh, burai haknya kemudian juga dengan uh, Bikru nya gitu ya, uh, itu memberikan yang jelas terbaik hartanya ya for uh, their religion ya demikian juga ada Abdurrahman bin Auf yang kita tahu sebagai uh, seorang businessman ya baik itu di Mekah ataupun di Madinah yang ternyata menyumbang untuk dakwah itu mencapai 94,350 miliar ya jadi menyumbang 500 ekor kuda berarti ya 500 ek, 500 Avanza lah gitu ya Hmm, dan juga 9,5 miliar. Demikian juga Tolha bin Ubaidillah yang kekayaan mencapai 6,3 triliun itu dibagikan untuk fakir miskin. Nah, kurang apa mereka begitu luar biasanya bukan hanya dari sisi uh, keduniaannya tetapi juga akhiratnya. Nah, berarti ya kalau kita bicara tentang manajemen, mengelola sumber daya manusia yang syariah sudah ada buktinya. Ya the best generation, generasi terbaik terunggul. Nah, mengapa kita harus mencari yang lainnya? Kita cari teori-teori mungkin yang oh manajemen SDM itu harusnya begini mengelola apa oh, kepegawaian harusnya begini teorinya begini-begini. Nah, keywordnya adalah benchmarking. Ya, jadi kita mencontoh dari yang sudah ada, kemudian melakukan inovasi, ya pengembangan, development, and this is our level as a master, ya. Karena kalau what laman anaba ilai, ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, ya. Di antara mereka adalah hum, yakni uh, ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, Sahabat, Tabiin, Tabiut Tabiin dan uh, yang generasi generasi berikutnya tentu saja. Ketika, ya, Nah, kenapa juga? Ya, kita sebagai seorang Muslim jelas sekali ya dalam Al-azab al ayat 21 itu jelas sekali ya untuk beliim rajim. Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana kumpi Rasulillahi uswatun hasanah. Limangkana yarjullaha wal wa katsira Ya, jelas telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik, ya bagi siapa saja yang mengharap rahmat dan juga kedatangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ya hari kiamat serta kiamat Zakarullaha kasiro. Nah, dari sini kemudian apa? Kita bisa memahami bahwasanya oh dalam mengelola manajemen sumber daya manusia itu adalah ya tentu mencontoh dan itu clear ada contohnya, ada buktinya. Ya, ini sebagaimana perkataan juga Imam Malik yang beliau mengatakan bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik. So, back islamic lifestyle itu adalah kuncinya baik kita lanjutkan ibu dan bapak sekalian tadi saya menyebutnya dengan istilah benchmarking artinya uh, benchmarking itu adalah ATM lah, kalau bahasa sekarang itu amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi ada benchmarking di mana di sana menjadi landasan, eh, uh, dari benchmarking dari Nabi SAW dan para sahabatnya, eh, uh, untuk bagaimana mengelola dari manajemen uh, sumber daya manusia. Tentu saja nanti mengambil esensinya, kemudian direfleksikan ya pada kehidupan kita. Today ya, hari ini gitu ya. Jadi sangat jelas sekali, kita punya pondasi kita punya. Uh, basic filosofinya juga kuat, basic beliefnya juga kuat, dan in the factnya juga sangat jelas sekali. Gitu ya, jadi uh, so clear banget. Ya, sangat jelas wadih katanya. Kenapa? Dan kita pahami, ya, di awal-awal kita sudah bicara bahwa SDM, ya, yeah, human capital adalah aset yang paling berharga guna mewujudkan tujuan organisasi. But in Islamic perspective. Ya, uh, human capital atau SDM itu dia bukan hanya aset yang harus dieksploitasi. Mereka adalah human, mereka adalah manusia yang juga harus dimanusiakan, diberikan kemaslahatan, ya diberikan hak dan kewajibannya, diberikan uh, apa istilahnya itu hak-haknya ya terutama nanti dalam bekerja. Nah, uh, in education organization of course adalah teacher ya. Guru tenaga kependidikan, gitu ya. Nah, itu adalah mereka, adalah sumber daya manusia yang betul-betul harus kita kelola. And how to manage human capital, kita awali dengan. Siapa sih SDM syariah itu? Ya, berarti kita lihat dari yang mereka itu adalah insan atau manusia. Ya, orang-orang uh, yang mereka berada membantu, kemudian beraktivitas di lembaga atau di operasionalisasi dari sebuah institusi, termasuk institusi uh, pendidikan, gitu ya. Nah, termasuk juga di sini kita leverage, juga kita extend meaningnya uh, menjadi mereka yang memang punya komitmen. Ya dengan Islam, dengan Syariah, baik dari sisi uh, foundationnya, yayasannya, lembaganya, ownernya, foundernya, ya ataupun juga dari uh, pegawainya, stafnya, karyawannya, nah, itu itu yang disebut dengan apa? SDM uh, Syariah. Nah, jadi uh, if we talk about the how to manage human capital, ya yeah, the first we talk about the uh, uh, the rights of employee. Yaitu yang pertama. And how to increase or how to improve the employee. Of course, kita menggunakan training. Ya, kemudian ada juga di sana uh, industrial relation, ada employee recruitmentnya, uh, ada recruitment and selection, ada reward, compensation, and benefit. Kemudian, of course, every organization and or institution have business values, ya, dan juga sukses, ya, kesuksesan, ya, dalam konteks kita adalah fit dunia wal akhirah. Ini adalah bagaimana mengelola human resource or human capital, ya, dan ini adalah uh, framework atau kerangka berpikir dari How to manage human capital, ya. Diawali dengan uh, bagaimana business goals, ya. Apa sih tujuannya, ya? Di sekolahan misalnya atau di lembaga takfid atau di pesantren, ya apa tujuannya sih? Misalnya kalau di lembaga pendidikan, ya mungkin, ya yang kelihatan itu adalah uh, akreditasi. Ya akreditasi mulai dari mungkin baik-baik sekali, unggul, unggul nasional, unggul regional, unggul internasional. Nah itu adalah uh, business goals-nya. Gitu ya, atau mungkin menjadi yang terbaik di kabupaten, di provinsi, di nasional itu adalah uh, goals-nya. Nah, tentu saja goals ini dia memerlukan adanya leadership and organization development. Ya, jadi leadership itu menjadi hal yang sangat, sangat important ya sangat penting untuk kita tuh demikian juga organization development ini kenapa mungkin ada lembaga yang mungkin dari dulu gitu kita -gitu keneh gitu ya jadi nggak ada perkembangannya seperti berjalan sih gitu ya cuman jalan di tempat jadinya gitu ya ini ini salah satunya adalah organization development atau pengembangan organisasi yang mungkin arahnya nih perlu uh, dikuatkan nah Keywordnya, kata kuncinya itu adalah uh, key. Personnya juga adalah leadernya. Uh, kemudian, juga nanti uh, tentu saja adalah SDM-nya. Ya, kemudian dalam menopang dari organization uh, organization development, kita memerlukan adanya recruitment management. Kemudian, training and development, kemudian talent management, kemudian career management, dan juga uh, succession management. Wah, ini yang terakhir, agak-agak gimana gitu ya? Kalau terkait dengan apa, suksesi uh, pengelolaan nah, ini uh, mungkin beberapa, ibu dan bapak sekalian yang berpengalaman beberapa kali di lembaga yang berbeda akan menemukan style ya yang berbeda. Atau mungkin tadi seperti corporate culture ya. Saya juga kodarullah ya empat kali ya empat perguruan tinggi gitu ya. Jadi oh arahnya begini 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 gitu ya. Jadi bisalah bisa memahami oh dari apa pengelolaan manajemennya itu begini 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 gitu ya. Nah, jadi uh, di situ terkait dengan sebenarnya compensation ya berarti terkait dengan performance Manajemen ini nanti kaitannya dengan kinerja, misalnya ibu dan bapak sekalian sebagai uh, kepala sekolah sebagai uh, ketua yayasan, pemilik yayasan, atau mungkin keluarga yayasan, gitu ya. Jadi pastikan bahwa uh, performance manajemennya itu memang uh, betul. Jadi jangan ah, udahlah biarin aja, gitu ya. Dia aja, ya akhirnya ya, ya begitu. Malah kalau dibiarkan lebih lama, malah menurut saya tidak tidak apa tidak bagus, gitu ya. Jadi perlu ada uh, kekuatan dalam hal performance manajemen. Jadi kinerjanya seperti apa nih? Nah, how to Uh, scale atau kayak gimana cara mengukur kinerjanya nih ini yang paling banyak terjadi itu kadang apa ya biasanya itu bahasanya itu ada like and dislike gitu ya jadi oh uh, ini ini bagus nih kayaknya lumayan nih apa, apa, loyalitasnya nih sama ini bagus nih udah kita pertahankan ah ini mah uh, ngeyel mulu nih kritik mulu nggak bagus nih udahlah Uh, cut aja uh, gitu ya. Nah, itu like and dislike. Jadi dalam sebuah human capital management kita mesti ada, harus ada uh, alat ukur untuk apa? mengukur kinerjanya. Nah, ini jadi hal yang uh, menurut saya sangat penting sekali dalam hal itu saja personal administration-nya. Jadi uh, bagaimana pengelolaan personelnya dan juga industrial relation management. Ini bukan hanya dalam industri ya. Tapi tadi sebagai guru juga jelas sekali sebagai lembaga pendidikan juga dia kan otomatis uh, hubungan dalam hal ini adalah uh, akad gitu ya. Kalau di surat Al-Maidah dikatakan Antumul ya, ladzina amanu Aufu bil ukud ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ketika awal masuk seorang guru misalnya, kemudian dia berakad ya melakukan kontrak. Nah, ini harus clear nih, kontraknya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan apa hak dan kewajibannya kemudian juga mungkin nanti ada tunjangan tunjangannya termasuk juga talent management ya ini di beberapa kali saya sempat ngisi di uh, universitas jaras tentang uh, talent management ya bagaimana uh, mengelola atau pengelolaan talenta gitu ya jadi wah ini uh, apa uh, ini guru muda nih Nah, ini dosen muda nih wih, luar biasa nih kayaknya bagus nih gitu ya uh, ke depan berarti kita harus arahkan oke okay, dia hari ini tahun sekarang itu dia sebagai ini dosen junior kemudian nanti dosen senior mungkin jadi sekretaris prodi mungkin jadi kaprodi mungkin jadi nanti apa ya wakil ketua dan sebagainya jadi ada ada talent manajemennya gitu jadi Uh, jelas arah ini aja jadi nanti uh, succession manajemennya itu juga uh, kelihatan tidak jangan itu terus gitu ya nah ini ya jadi agak sedikit uh, panas memang ini. agak sedikit critical gitu ya nah jadi dari sini kemudian kita harus kembangkan tentang uh, framework dari manajemen SDM berbasis uh, syariah of course in the first uh, our belief is a foundation For the human capital management ya jadi tauhid atau akidah atau kepercayaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah uh, pengelolaan atau manajemen SDM apa hubungannya ya uh, mungkin sebagian orang apalagi yang biasa backgroundnya itu adalah uh, apa ya di mungkin kampus yang umum gitu ah kayak nggak ada ini mah cuma dia ada ada doang masa uh, apa istilahnya itu personali atau administrasi personali atau bagian kepegawaian kok ngomongin tauhid sih ngomongin ah, Islam sih ya ya udahlah kayak gitu-gitu aja gitu sama juga nanti dalam ilmu pendidikan misalnya di manajemen pendidikan yang umum ya bisa ya enggak ada lah manajemen pendidikan Islam gitu ya udah itu itu mah teman tambahan aja no ya dalam Islam tidak the first adalah tauhid ya itu menjadi pondasi menjadi dasar dalam mengelola kenapa karena kita itu mengelola manusia, ya. So, ini adalah namanya itu habluminan nas. Ya, bagaimana mungkin kita melakukan habluminan nas tanpa adanya uh, istilahnya itu uh, fondasi tauhid? Ya, kalau tidak ada fondasi tauhid, pasti kita akan menganggap bahwasanya uh, bahwa pegawai staf atau mungkin orang yang di bawah kita ah dia kan cuma pegawai biasa, ah, dia kan cuma office boy ah dia kan cuma uh, pesuruh dan lain sebagainya memandang rendah dan ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam atau ada juga in, uh, dalam sebuah riset ya di pekalongan sana di sentra batik itu muncul istilah dari hasil risetnya itu dengan istilah uh, kapitalisme religius Ya, jadi kapitalisme religius itu apa, pemilik uh, batik gitu ya, uh, dia biasanya haji, toko agama, ustadz dan sebagainya. Tapi ketika dia punya uh, punya usaha batik gitu ya, proses untuk pegawainya itu kesannya itu sangat eksploitasi diberikan gaji yang kecil wah nanti kalau ngomongin gaji agak lumayan juga ya seperti kemarin itu ya wah ini kan guru gitu ya gajinya ya ya cukup lah gitu ya nggak saya nggak bisa nggak bilang kurang ya cukup lah ya mau beli terios cukup gitu ya ada duitnya gitu ya mau beli rumah di villa Bogor Indah ada gitu ya nah itu itu guru gitu ya jadi nah tapi kan kita bicara tentang ya nanti tentu, -tentu saja salah satu uh, asasnya kayak Tidaknya itu adalah uh, ekomatul adalah itu juga menjadi hal yang yang penting jadi nggak ada kalau dalam pemikiran saya itu uh, bahwa ketika kita memanage orang ya pasti dasar itu harus tahu bahwa mereka itu adalah manusia mereka juga harus di dimanusiakan kalau tidak yang terjadi adalah apa tadi kapitalisme ya eksploitasi dari tenaga kerja Wah itu kalau sebetulnya zulum zulumat yakni yaumalki amat zulumat gitu ya atau uh, al yati kiamah saya gitu itu kan menjadi hal yang yang ini bukan sepele gitu ya jadi ketika ada mungkin menganggap ah apa kepegawaian mah itu udahlah urusan cuma ini aja atau mungkin ada yang sedikit kiber juga ya udah yang mau kerja di sini silahkan gitu ya yang enggak juga nggak apa-apa silahkan cari yang lain nah tidak seperti itu dalam manajemen SDM berbasis syariah kenapa karena mereka adalah uh, nanti ada konsep Islamic Brotherhood ya ukhuwah Al-Islamiyah. Jadi dalam proses recruitment and selection, learning and development, kemudian performance evaluation-nya, compensation and benefit-nya, industrial relation-nya, sampai kepada prophetic leadership-nya, itu dia dalam konsep ukhwah brotherhood, ukhwah uh, Islamiyah atau Islamic brotherhood. Sehingga kemudian insan tangguh yang kita sebut dengan kemarin itu Ibadur Rahman itu menjadi corporate goals-nya adalah falah fit dunia wal akhirah. Kita bahasnya satu-satu nih, ya mulai dari human resource and general fire, kemudian juga ada finance-nya, keuangannya bagaimana, kemudian operation-nya bagaimana, marketing-nya seperti apa, dalam konteks ini adalah uh, bagaimana sebenarnya makos itu syariahnya, hibdud dinnya, hibdud nafasnya, hibdul akalnya, hibdud nasalnya, hibdul malnya, hibdul biahnya, hibdul irutnya, Wah, itu dia menjadi satu konteks satu satu uh, konsep gitu ya teori juga yang itu menjadi dasar untuk sebuah kepuasan shareholder dan juga stakeholders ya jelaskan ketika misalnya kita sebagai kepala uh, sebagai uh, misalnya uh, sebuah lembaga pendidikan misalnya gitu kan ada wali murid ya ada wali santri ada santri itu sendiri, ada uh, misalnya tadi tetangga gitu ya, ada mungkin tadi apa siswanya itu sendiri gitu ya. Nah itu itu harus ya kita ini antarodin jangan sampai walatakulu ambalakum bayna kumbil batil illa antakuna tijarotan Antarodin jadi jangan sampai ini muncul ketidakridowan, gitu ya, ketika dalam uh, konteks uh, pendidikan. Ya, jadi ini menjadi hal menurut saya yang sangat penting. Jadi, kita bicara tentang uh, sebuah organization institution. Di sana ada yang mengelolanya, ada amanah leadernya kemudian nanti dengan para pegawai dan stafnya itu adalah islamic human capital management ya jadi ruang lingkupnya cukup banyak ya mulai dari rekrutmen ya jadi bagaimana cara how to recruit uh, rekrut ya bagaimana merekrut dari sumber daya human resource-nya ya nah, perlu nggak sih kemarin kita sudah ceritakan tentang kalau ada dua orang yang melamar kerja Ya, ini uh, uh, udah selection ya rekrutmennya itu dulu misalnya dicari guru misalnya ini uh, guru tafid uh, guru bahasa Arab tidak merokok misalnya oh mohon maaf nih yang merokok gitu ya misalnya ini kan contoh tidak merokok uh, siap di bawah tekanan gitu ya under pressure kemudian siap tinggal di mahat ya kemudian hmm. punya komitmen ya punya ini ini inilah gitu nah itu adalah bagian dari apa uh, pola rekrutmennya nah gimana kalau kita melihat tentang uh, syariah komitmennya kemudian uh, hanifnya ha, itu itu perlu uh, bukan perlu ya tapi memang harus dituangkan dalam sebuah Teknis mekanisme rekrutmen setelah direkrut berikutnya adalah selection, ya, of course, culture fit and job fit ini menjadi hal yang penting. Kemudian juga amanah dan uh, profesional, ini baru ke level nih. Ketika ada dua orang, ya, uh, yang satu mungkin uh, agamanya itu bagus gitu, yang satu agamanya itu kurang tapi pintar gitu ya. Wah, pilih yang mana nih? Pinter gitu agamanya kurang atau agamanya bagus tapi kurang gitu wah kalau uh, kepintaran bisa diajarkan nih nah, itu itu dia salah satu dari uh, manajemen SDM jadi ada unsur amanahnya termasuk juga nanti dalam proses istilahnya itu untuk merekrutnya jadi nanti biasanya di beberapa perusahaan yang kami juga kebetulan di Human Capital dan Muhammad Consulting ini jadi uh, lebih kepada nanti ketika orang itu melamar kerja gitu ya uh, guru dan sebagainya itu dia ada rekomendasi dari DKM ya kemudian dari RT RW itu jelas ya biasanya jadi sebenarnya untuk membuktikan sih kalau DKM misalnya nih orangnya rajin ke masjid nggak nih kalau laki-laki gitu ya kalau perempuan misalnya oh lihat um, ketua DKM kan otomatis di sekitar rumahnya itu kan tahu oh ini dia ini bagus nih apa namanya keislamannya agamanya bagus nih itu juga bagian dari rekomendasi ya dan dalam kalau sudah masuk kemudian ada learning and development bagaimana tauhid konten akhlaknya muamalahnya apa kompetennya tentu saja dan juga nilai kejuangan bagi korporasi nah ini ini yang paling penting nih jadi sebenarnya mata kuliah kita tuh di sini aja di learning and development atau training and development sebenarnya itu ya jadi bagaimana Mana sumber daya SDM yang sudah ada, kemudian kita tingkatkan, gitu ya? Tadi kan, kalau dari awal, dari mulai rekrutmen itu, kan memang pola kerja dari manajemen SDM. Tapi, kalau di mata kuliah kita, itu sebenarnya spesifik kepada learning and development, tapi... Nggak bisa kalau kita ngomong langsung learning and development tanpa tahu istilahnya itu uh, urutan ya, uh, sistematika atau siklus dari uh, manajemen SDM itu sendiri ya. Ada learning and development, kemudian ada career development, ya pengembangan karir tadi seperti uh, talent management ya, kemudian juga compensation and uh, benefit ya. Ini menurut saya juga penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada image stigma di masyarakat kalau jadi guru misalnya atau di lembaga pendidikan ya udah segitu aja tadi hidupnya ya ya cukup aja gitu. Kita cari berkah aja lah gitu ya. Padahal semakin banyak insya Allah semakin berkah karena makna berkah itu adalah uh, banyak dan semakin istilahnya itu banyak insya Allah akan semakin ikhlas katanya gitu ya. Sebagian mengatakan. Nah di sini berarti ada unsur uh, performance evaluation. Jadi ada kinerja tadi yang selalu saya ngomong tentang kinerja, kinerja, kinerja Bagaimana sih sebenarnya mengelola kinerja itu? ya kemudian juga takwa itu kayak gimana gitu? Dalam konteksnya saya selalu menyebut istilah takwa dengan mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan uh, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan dunia dan juga amalan akhirat nah itu adalah uh, takwa industrial relation asasnya adalah ukhuwah islamiyah ya jadi uh, kalau dia non muslim berarti ukuah uh, Syariah gitu ya atau mungkin kalau sama satu negara ya ukhuwah watoniyah. artinya uh, mereka itu adalah manusia mereka juga perlu uh, mereka juga butuh ibadah gitu ya mereka juga istilahnya itu harus kita ini kan kita arahkan menjadi insan yang baik gitu ya ini kalau yang muslim oleh orang muslim juga mereka harus menjadi ya jadi manusia yang baik gitu kan memiliki loyalitas berkontribusi uh, dan lain sebagainya sehingga di sana ada unsur uh, misalnya apa amar makruf nahi mungkar, ya kemudian juga mengajak mereka kepada kebajikan dan termasuk uh, saya sempat beberapa kali satu-satu perusahaan itu dia menggunakan uh, istilahnya itu ya tadi uh, tauhid ataupun juga uh, spiritualitas itu menjadi salah satu dari komponen dalam pengukuran kinerja gitu ya. Dan leadership of course kita kembali kepada laqad kana lakum uswatun hasanah. The super leader, super manager is the great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our true idol. Gitu ya. Oh, masih oh, udah selesai, selesai ya. Nah, ini atas kerja dalam SDM syariah uh, bicara tentang on ayyut kinahu ihsan antak budallah ka anna katarahu fa takun tarau fa yarak kemudian juga tanafus dengan ta'awun kompetisi wa ta'awanu alal birri wa taqwa al wa jihadi ya itu adalah konsep-konsep dari etos kerja syariah yang sangat mungkin kita kembangkan Premisnya, bila kita menginginkan para karir menjadi SDM yang unggul, maka taulah danilah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tiga generasi terbaik serta ulama-ulama setelahnya dan uh, filosofi dari pengembangan SDM itu adalah pengembangan ruhiyat dengan target mendorong peningkatan ketakwaan yang akan mengembangkan profesionalisme karyawan dilakukan secara terpadu mencapai insan yang amanah dan profesional. Program ruhiyahnya kita akan bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan ala ikhtinamikum. And now this time to uh, discuss, gitu ya. Nah, sekarang kita berdiskusi karena kemarin tuh oh panjang banget ngomongnya sampai jam 9 lebih. ya Jadi kita pengen uh, diskusi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian. Uh, luar biasa sekali ya. Jadi itu tentang bagaimana sebenarnya mengelola sumber daya manusia ya berdasarkan kepada islamic values. Nah, itu jadi jadi penting. Silakan any question, silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan atau nanti saya yang nanya juga. Silahkan siapa saja boleh boleh bertanya ya. Hmm, silahkan yang bertanya terima kasih untuk tadi siapa ya masih manggilnya Pak Arumi Fina ya Ustaz Habibillah terima kasih kemudian ada Ustaz Ikhwan ada Ustaz Hashim Adnan ada <tuk> Andriana El Jiharka ada Ibu Siti Hidayah ada Ustaz Afrizal Tamami kemudian ada Ustaz Eko Nafsura ada uh, Yulinsah Ibu Yulinsah aja ada ini Ibu ya, Siti Salbi Adawi ada Ustaz Aziz nih, datang juga terima kasih banyak. hanya harus diskusi nih, harus ngobrol nih ada Ibu Pupun Purnawati terima kasih, yang baik sekali ya ada Ustaz Abu Abu Novan Pak Diman ya dan juga Ustadz Muhammad Wildan Zamzami. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya terkait dengan bagaimana sebenarnya mengelola mungkin lebih detailnya dan juga pengembangannya. Jadi kita sudah menemukan dua ya model. Kalau kemarin kita bicara tentang secara umum tentang manajemen sumber daya insani ya teorinya. Sekarang kita ngambil dari kebetulan kami ada tim di SDM uh, apa HRD Syariah. Kebetulan uh, bukunya juga terbit sudah dua kali ya. Uh, ini bukunya. Ya, jadi boleh lihat di ini HRD Syariah ya jadi bagaimana mengelola sumber daya manusia atau sumber daya insani berdasarkan nilai-nilai uh, syariah Jadi uh, bukan hanya mengelola dalam konteks itu agar mereka itu uh, berkontribusi ya tetapi juga menjadikan mereka itu betul-betul uh, sebagai uh, ikhwan fidin, ya sebagai uh, saudara kita dalam agama sehingga kemudian nanti tercipta dari ukhuwah ya jangan sampai nanti biasanya ada beberapa cases gitu ya uh, di uh, di pesantren ya saya mengalami sendiri dan juga ada beberapa uh, teman juga gitu ya yang ketika uh, hubungannya antara karyawan gitu ya, yang paling sering biasanya kadang malah antara ustadz dengan karyawan biasa ustadz ustadz baru sih biasanya gitu ya. jadi kadang melihat karyawan melihat staff biasa itu kadang Uh, kurang apa ya sebelah mata kali gitu, ya. jadi agak kurang menghargai gitu ya. Nah, demikian juga mungkin ada guru yang baru atau biasa itu kadang ya tadi karena konsep Maksudnya saya memandang hanya dari sisi mungkin jabatan hanya memandang dari sisi uh, mungkin tadi uh, pangkat dan kedudukan oh ini ustadz nih oh ini cuma karyawan nih ini cuma staff nih gitu ya oh ini cuma uh, penjaga sekolah nih ini cuma office boy gitu ya nah seperti itu uh, masuk ke dalam sebenarnya kajian tentang bagaimana agar antara uh, sinergi ya antara misalnya uh, kepala sekolah dengan tukang kebun, misalnya tukang sapu atau office boy-nya, gitu ya, itu betul-betul terjalin menjadi uh, satu tim, ya. Nah, termasuk juga sebenarnya dalam satu yayasan ya, jadi bukan hanya itu. Jadi ketika yayasan mungkin memiliki banyak uh, apa, uh, unit misalnya gitu ya, maka itu harus betul-betul uh, dikelola dengan baik. Jangan sampai terjadi uh, apa ya, semacam uh, biasanya itu egocentris gitu ya. Jadi uh, semacam ya masing-masing ajalah gitu. Bukan hanya masing-masing, kalau masing-masing masih masing -masing mending. Sebenarnya kadang suka ada uh, problem ya internal. Nah, ini sepertinya ya agama yang menjadi uh, solusi dalam berbagai uh, persoalan ya termasuk dalam uh, mengelola gitu misalnya ada orang ini yang paling banyak nih biasanya itu kalau kita orang timur itu suka teenaken gitu ya nggak enakan gitu ya nggak enak ah kalau mau menegur nggak enak gitu ya padahal misalnya ini bukan masalah menegur ini nahi mungkar gitu ya nahimunkar misalnya begini ada guru atau karyawan gitu ya yang mungkin hadirnya itu terlambat gitu ya kita sudah pakai fingerprint, sudah pakai uh, mungkin pakai apa, kornea uh, mata segala, pakai aplikasi jam sekarang gitu ya. Kok masih uh, lambat juga nih, gitu ya? Berarti apa nih, apa yang salah nih gitu ya? Nah, itu ya harus dikasih lah, ininya. nanti dalam konsep itu adalah kaitannya dengan apa uh, industrial reaction ya, dari bagaimana uh, cara membuat. Uh, kalau di manajer SDM itu yang paling sulit itu ada ketika ya memphk orang gitu ya misalnya ya lembaga itu tuh udah cukup atau mungkin uh, bisa lembaga cukup atau mungkin biasanya uh, melakukan pelanggaran tadi misalnya sudah dikasih SP 1 gitu ya masih uh, terlambat juga kalau itu juga kualitas kerjanya juga kurang males malesan dan lain sebagainya ya yang nggak bisa dipertahankan gitu ya artinya ya mau nggak mau lah kita harus uh, tegas, mengatakan ya. Kalau seperti itu, sih, ya, nggak ya bisa daripada uh, istilahnya. Itu, kalau uh, orang umum itu bilang, itu gaji buta, gitu kan? Ya, kalau dalam Islam, itu jangan sampai uh, apa makan, misalnya, itu harta yang uh, subhat atau haram ketika pekerjaannya ternyata tidak uh, sesuai dengan uh, job test-nya. tadi saya katakan di awal, itu job test itu harus jelas kontrak, uh, itu harus jelas, gitu ya. Jadi, kapan nih kita mau, uh, misalnya, Anda mengajar? jam sekian masuk jam sekian, ya, kemudian ketika ada kegiatan ikut eh, ini kegiatannya, kemudian untuk peningkatan ikut juga. Jadi agar clear gitu, jadi jangan sampai oh ini 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 pribadi ini kayaknya dia kegiatan pribadi ya, oh ini kegiatan eh, memang lembaga nih ya. Ha, itu menurut saya itu juga menjadi hal yang yang penting tuh untuk kita betul-betul eh, pahamkan kita betul-betul eh, bisa sebagai Hmm, ya manusialah sebagai sebagai manusia dan memanusiakan manusia yang kita kelola. Like I said in the last week, ya bahwa kita ini kan the master and the leader and the manager, ya jadi harus bisa memanage, ya mengelola dari ya orang-orang yang berada di bawah kita ini kan sebagian uh, pimpinan pondok, pesantren, sekolah, ya lembaga dan sebagainya. Nah ini mungkin perlu kita ini kan kembali. So kita bisa sharing tentang hal ini. Silakan Pak Diman, silakan gimana? Nah, setelah Bunoval atau saya pengen dengar dari ini nih. Termasuk ini kayaknya pertemuan terakhir nih ya. Nanti langsung ini aja, langsung kata ya ini kan kalau saya kosong, diam krik krik krik, itu kan nggak enak gitu ya. Nah, set Aziz saya mau nanya juga nanti nih mungkin bagaimana uh, pola rekrutmennya gitu. Jadi minimal tahu, oh, ternyata begini ya rekrutmen dengan seleksinya, kemudian menilai uh, bawahan dengan mekanisme mekanisme itu juga penting juga nih gitu ya. Nah itu ya. Ah, termasuk juga ah, ini nanti langsung saya kasih ini deh apa namanya untuk persiapan sama juga dengan yang di ini yang di kelas uh, A2 gitu ya jadi nanti untuk UTS-nya Insya Allah adalah me apa namanya itu mendeskripsikan Ya dari pola manajemen SDM yang ada di lembaganya masing-masing apa adanya gitu ya, oke silakan Ustadz Habibillah Taftol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustad. Alhamdulillah ya materinya bagus sekali nih Pak Dokter terkait dengan manajemen SDM syariah. Ya betul. Tanya tadi Pak Dokter bilang kita uh, ber berpatokan dengan apa yang dipimpin oleh baginda Rasulullah saw. Alaihi Wasallam cara langsung aja ya Bagaimana cara menjadikan SDM yang kita pimpin itu taruh SDM dalam lembaga pendidikan mm -hmm. apa yang diterapkan oleh Baginda Rasulullah SAW, artinya menjadikan SDM itu militan bisa dibilang militan hmm, boleh di contoh sebagai sebagai contoh misalkan dalam menjalankan dakwah Islam para sahabat ini betul-betul mengorbankan harta jiwa dan semuanya dikorbankan ini hmm, untuk uh, membantu dalam rangka mengembangkan Syiar agama Islam, artinya uh, di situ Rasulullah SAW berhasil uh, menanamkan sikap militansi daripada para sahabatnya dalam rangka uh, mendakwahkan atau syiar Islam. Uh, artinya uh, apapun yang ia keluarkan, apapun yang ia korbankan, semuanya uh, demi syiar Islam. Itu bagaimana cara menciptakan sumber seperti itu yang yang diterapkan oleh Baginda Rasulullah. Mungkin ada contoh atau gambaran yang bisa dokter berikan kepada kita supaya kita bisa menambah wawasan dalam hal ini tentunya Pak Dokter. Makasih banyak. Oke, okay, terima kasih Ustaz Habibillah. Luar biasa sekali ya. Wah, ini lagi di depan rumah ininya kayaknya itu ya. Baik, jawabannya ada dua, jawaban simpel dan jawaban panjang gitu ya. Jawaban simpelnya adalah silakan ibu dan bapak sekalian membaca kembali sirah nabawiyah dengan bacaan yang lebih detail. Ya, jadi bukan bacaannya anak SD, SMP, SMA atau S1, tetapi ya, membaca sirah nabawiyah dalam konteks yang multi approach ya, multi science. Jadi ketika misalnya Nabi SAW uh, merencanakan ya untuk berhijrah ke Yasrib misalnya pada waktu itu. Nah, pola-pola apa yang dilakukan oleh beliau ya? Kemudian juga bagaimana ketika beliau itu mengharapkan salah satu dari Umar agar masuk ke dalam Islam atau agar uh, menjadi muslim. Hmm, apa yang beliau lakukan? Ya, kemudian juga ketika ya kita sebut saja uh, trial and error gitu ya, uh, memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke uh, Habasyah gitu ya uh, sampai dua kali gitu ya kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana ketika ya memulai ya sebuah Islamic Civilization sebuah uh, peradaban unggul ya uh, di Madinah ya jadi bukan hanya bicara tentang uh, apa ya dalam konteks itu uh, akhirat gitu ya ya akhirat jelas nomor satu tapi unsur ke dunianya pun sangat kelihatan terutama dari perspektif ilmu manajemen ya specifically dalam human capital management gitu ya. Nah, jadi jawaban peneliti seperti itu. Ya, jadi silakan baca kembali untuk si Rona Bawia ya, dengan bacaan yang lebih uh, detail dengan uh, pendekatan yang multi uh, science, ilmu manajemen, ya kemudian administrasi tentu saja, kemudian juga mungkin leadershipnya Ya kemudian juga mungkin dari sisi uh, istilahnya itu uh, norma etika ya sampai kepada hal yang sifatnya itu mungkin uh, keilmuan kontemporer saat ini itu yang pertama gitu ya. Yang kedua jawaban yang lebih panjang adalah berarti jawabannya adalah kita mulai ya memahami tadi siklus manajemen SDM ya. Jadi dari, dari mulai siklus manajemen SDM. Nah sebenarnya tidak sebut. Uh, saya mengatakan bukan berarti profesional juga ketika harus oh berarti harus uh, rekrutmen nih ya berarti kita buat semacam uh, apa we are uh, apa istilahnya itu hiring gitu ya uh, kita mungkin kita apa membuat lowongan kerja ya dan sebagainya kemudian rekrut bukan dari misalnya keluarga dan lain sebagainya bukan seperti itu ya uh, dalam konteks misalnya keluarga ya uh, nabi dan para waktu itu memang yang itu adalah keluarga gitu ya keluarga itu juga ya mereka yang paling aula gitu kan ya Nah Tapi kemudian tetap aja ada seleksi dan juga ada ada kemauan gitu kan ya jangan sampai nanti mau oh, ini udah ini apa namanya ini aja lah masukin aja lah mau nggak mau ini enggak akhirnya malah malah nggak jadi juga akhirnya gitu. Jadi uh, polanya kita pahami siklus dari pengelolaan manajemen SDM. Pertama mulai dari rekrutmennya dalam merekrut itu tentu saja harus ada persyaratan. Ya persyaratan tadi yang sifatnya skill kemampuan dan juga dari uh, sisi keimanan, gitu ya. Misalnya nih, saya perlu guru PAI, nah, ya. Oh berarti saya kan uh, cari uh, sarjana PAI dari mana nih? Wih, dari Stis Rizol Falah aja alumni, gitu kan ya. Nah itu itu berarti sudah profesional tuh dalam artian, ialah namanya guru PAI. Harus dari ya sarjana pendidikan agama Islam gitu ya kalau ada dari yang lain nah dilihat dulu gitu ya Karena kan bicara tentang tadi nanti ke depannya kualitasnya gitu ya jadi uh, mulai dari rekrutmen gitu ya Guru fisika ya cari yang fisika lah lu gitu kan ya guru olahraga ya yang olahraga gitu kan ya Uh, misalnya jadi bagian keuangan, ya usahakan dia orang keuangan plus juga. Nanti kalau keuangan berarti amanah dan sebagainya gitu ya. Nah itu pola yang pertama yaitu rekrutmenya. Kemudian menye selection ya dalam seleksi ini ya dibuat mekanismenya artinya bagaimana kita itu menyeleksi. Ya mulai dari seleksi administrasi sampai kepada uh, tes uh, apa, fit and proper test gitu ya kalau bahasa pejabatnya lah gitu ya Jadi kita tes ya termasuk juga tadi tes dari sisi keagamaannya Saya yakin lah kalau di sekolah ini pasti yang dites itu adalah baca Al-Quran gitu ya Baca Al-Qurannya ini baca Al-Qurannya bagus atau enggak nih gitu kan ya Jadi bukan hanya tadi oh lulusan dari Universitas Negeri gitu ya Enggak usah dites ya enggak lah kita kan punya corporate culture gitu ya. Kita punya apa budaya organisasi yang itu juga harus di uh, dilaksanakan gitu kan ya. Nah, itu rekrutmen, uh, selection udah selesai misalnya ini udah ada nih SDM-nya berarti apa tadi ya training and development. Jadi uh, yang ada itu harus ditingkatkan Ya, harus ditingkatkan bagaimana ya banyak pola-polanya itu akan dibahas tuh ya pola-polanya kita akan bahas itu jadi bagaimana uh, meningkatkan improvement untuk uh, apa SDM kita itu gitu ya. jadi itu yang dilakukan kemudian jangan lupa juga ya yang repot-repot dikit yaitu compensation and benefit ya gajinya fi'nya itu harus jelas dari awal sampai akhir. Ya, kemarin kita sudah baca juga ya apa qutul ajiro ajrohu qabla ayyajifa urukohu. gitu ya. Berikanlah ya ajar gaji ya uh, kepada pegawai sebelum keringatnya kering ya tentu saja sebelum keringatnya kering kalau yang guru kan di tempat AC nggak keringetan gitu ya bukan itu ya konteksnya majas yaitu bahwa ya pendapatannya uh, compensation and benefitnya gaji pokoknya mungkin ada tunjangannya mungkin ada fasilitas dan sebagainya itu harus clear dari awal Ya, jadi jangan sampai kemudian uh, malah muncul nanti ikhtilas, uh, gitu ya, atau hulul gitu ya. Nah, tapi bukan berarti juga, ya, akan nyerempet juga ke pejabat nih. Kalau gajinya gede, kemudian apakah enggak korupsi, gitu ya? Belum tentu juga, gitu ya, karena lebih kepada kalau saya lihat dari sisi keimanannya, gitu ya. Alhamdulillah, kalau guru-guru di pesantren di lembaga pendidikan itu kurang apa coba ikhlasnya, gitu kan, ya. Hmm, sehingga uh, tetap uh, bersyukur tapi secara manajemen kita juga harus profesional sebutkan bahwa gaji pokoknya sekian kemudian mungkin ada apa uh, istilahnya itu bonusnya atau mungkin ada tambahannya tunjangannya mungkin ada ada fasilitas yang diberikan apa itu harus clear jelas di luar itu ya kalau dia digunakan untuk pribadi misalnya itu ya itu termasuk yang apa eh uh, sampai ke ke haram. Ha, ya. Yeah. Jadi pondasi juga dari istilah. Jadi tadi itu di conversation and benefit gitu ya. Jadi ya harus jelas clear gitu. Jadi jangan sampai yang muncul tadi kayak kapitalisme religius gitu ya. Mohon maaf nih misalnya ada beberapa pesantren itu yang oh, apa santrinya itu ketika bayar itu mahal sampai 28 juta gitu ya. Sampai 20 juta, 25 juta gitu per bulan 1 juta, 1 juta setengah sampai yang dua setengah gitu. Tapi gurunya dibayarnya kecil gitu kan ya. Nah, ini Nah uh, gimana nih gitu ah kan guru itu ikhlas ustadz kan ikhlas-ikhlas gitu ya bukan uh, bukan hanya bicara tentang ikhlas seperti itu sebenarnya jadi tadi kaitannya dengan bagaimana memberikan ya uh, haknya sesuai dengan uh, kewajibannya nah sehingga di situ tidak akan muncul apa Ketoriman. tapi kalau di pesantren ya tapi di sekolahan Nah, kita mau lihat makanya nih kita mau tes. Makanya kita kan bukan hanya ceramah di sini. Kita nanti kita akan ada mini riset. Jadi kita akan berikan untuk UTS-nya itu adalah uh, mendeskripsikan dari pola pengelolaan uh, SDM di lembaganya masing-masing ya. Kalau lembaganya yang ada di lembaga E, dekatnya orang lain juga boleh yang ada apa adanya aja justru yang apa adanya itu lebih real gitu ya oh seperti ini seperti seperti nggak ada pak tadi yang tentang conversation benefit ya udah gaji segitu aja gitu kan ya seperti <koditik> itu aja ya. tadi gaji kemudian juga tadi industrialization industrial relation ya bagaimana hubungan antara Uh, owner, founder, kepala sekolah dengan guru dengan uh, karyawan itu juga harus harus clear harus jelas dan berbasis kepada tadi ukhuwah islamiyah gitu ya hmm, termasuk juga uh, tadi itu misalnya dia ikut Pergunung uh, misalnya gitu ya atau mungkin juga apa uh, madrasa guru madrasa ya atau mungkin ada asosiasi lembaga uh, forum komunikasi guru MGMP dan sebagainya itu uh, perlu juga menjadi uh, perhatian setelah itu nanti ada hubungan industrial tadi misalnya uh, ketika dia mengalami kan di akadnya tadi ketika dia mengalami uh, dia melakukan misalnya kesalahan gitu kan yang melanggar etika atau apa mungkin kan uh, sudah jelas tuh akadnya jadi dia nggak perlu ditanyakan lagi ketika nggak masuk misalnya misalnya nih ya ketika anda nggak masuk ya otomatis dipotong gajinya gitu kan ya nah itu kan udah udah jelas tuh dari awal gitu ya bahwa Jazaul Iksan ila Ihsan misalnya gitu ya. Jadi ketika uh, seperti itu ya Kalau mungkin kalau mungkin sakit, kalau oh, sakit kan udah syar'i beda lagi gitu ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan apa? Dengan uh, kalau dia memang udah udah nggak masuk ke sini ya 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 udah mau nggak mau berarti di SP1 nggak nggak ada perbaikan SP2 terakhir kalau nggak lagi SP3 ya udah di PHK gitu ya. Nah, sampai kemarin nanti ketika oh dia bagus nih, mungkin kasih pesangon. Gimana nih aturan-aturan tentang pesangonnya? ya atau mungkin bahkan mungkin ada yang sudah bisa pakai uh, pensiun misalnya gitu kan ya kan sangat mungkin gitu ya jadi uh, kalau saya bayangkan harusnya seperti itu ya minimal ada pesangon lah banyak nih kalau itu boro-boro uh, buat pesangon gitu kan ya nah karena apa ya ya seperti kurang menghargai gitu ya kurang apalagi ya, ah, cuman cuma office boy cuman tukang sapu cuman cuman karyawan biasa ah, ngapain gitu ya nah itu seperti itu yang kalau menurut saya harus clear dari awal sehingga pola mengelola mereka jadi bukan mengelola apa ya polanya itu bukan mengelola ya kalau mereka kayak mereka kayak benda kayak kayak human care, human resource tadi itu. Jadi uh, bagaimana bersama-sama yang mencapai tujuan institusi atau lembaga berasaskan syariat Islam. Nah itu saya Habibillah ya. Jadi uh, polanya cukup panjang di siklus manajemen uh, SDM ya, kalau contoh, Ya contoh Nabi banyak sekali termasuk kemarin saya baca juga yang Umar bin Abdul Aziz tuh ya nah, kemarin kan saya sempat cerita ya yang Umar bin Abdul Aziz yang apa sih namanya tuh yang uh, minyak uh, apa minyak untuk penerangan gitu ya nah itu kemarin saya baca lagi juga buku tentang apa kisah dua Umar itu ternyata di situ gini uh, jadi Umar bin Abdul Aziz ya itu dapat Uh, istilahnya itu hadiah dari romawi itu minyak wangi ya kita sebut minyak wangi gitu ya minyak wanginya banyak gitu ya nah waktu itu uh, bilangnya begini uh, siapa yang bisa membagi minyak wangi ini dengan adil gitu ya. ya maka kemudian apa istrinya yang bilang saya gitu ya saya akan bagi dengan adil insyaallah gitu ya saya akan bagi dengan adil gitu ya oh masih nggak mau nih umar bin abdul aziz gitu ya Kemudian kedua kalinya gitu ya, tanya lagi siapa yang uh, siap mau membagikan minyak wangin pada yang membutuhkan dengan adil. Istrinya jawab lagi tuh saya katanya gitu ya. Nah kemudian baru Umar bin Abdulaziz itu ngomong gitu, berbicara gitu. Ya tentu saja Anda mau membagikan minyak wangi itu karena walaupun Anda tidak mendapatkan Anda mendapatkan wanginya dan tangan Anda itu akan menjadi wangi dengan minyak wangi itu sekecil itu ya sedetail itu gitu ya sama seperti kemarin minyak yang untuk negara dengan minyak untuk pribadi lebih baik gelap-gelapan tanpa Penerangan minyak negara daripada uh, apa pakai minyak negara yang itu jelas untuk kepentingan pribadi sangat luar biasa sekali ya. Nah itu contohnya kalau di high Syariah itu adalah karyawan ya guru tenaga kependidikan yang mengambil kertas satu lembar mengambil pulpen dari kantor tanpa ada izin jelas kan itu adalah uh, haram gitu ya mungkin ngeprint apalagi ngeprint sampai sekian gitu ya. Nah itu harus minta Halalnya tuh, ya sama sama yayasan atau sama lembaga atau minimal dari uh, kepala sekolahnya atau penanggung uh, jawabnya. Itu sepele, ya. Uh, tapi ya kalau dalam Islam nggak bisa lah. Inna bata kharami karomi wanaru aula biha. Gitu kan ya nggak ya, bisa, walaupun hanya kertas, hanya printer. Apalagi mungkin ah, ada makanan nih, gitu ya. Ada kopi ini, kantongin ah buat itu di rumah, gitu ya itu jelas bukan uh, termasuk dalam uh, apa uh, SDM yang yang islami, SDM yang syariah. Terima kasih Ustaz Habibillah. Yang lain kita masih ada waktu sekitar uh, 20 menit nih. Silakan. Ini mungkin karena keadaannya agak sedikit ini. Oh, Ustaz Abu Dima, agak serak suaranya ya. Safaqallah ya. Baik pertanyaan beliau berkaitan dengan learning and development nih Pak, kaitannya dengan bahwa tiap personal atau individu ada plus minusnya, ada kurangnya. Ini untuk meningkatkan, mengembangkan SDM yang sudah ada. Gimana tuh Pak? Kadang ada juga SDM yang sepertinya nggak mau move on atau berubah. Wih, ini pertanyaan dari manajer ini ya. Baik ya. Nah, karena tadi dalam pengelolaan SDM, itu kan ada beberapa siklus ya. Siklus yang pertama saya sebutnya misalnya dengan the right man on the right place. Itu kan jelas tuh ek malu ala maka neticum ini amilun tapi ini adalah tindakan uh, preventif gitu ya jadi ketika kita merekrut oh ini guru uh, dia sarjana biologi ini pendidikan biologi ya udah berarti dia ngajar di biologi gitu ya oh dia kayaknya uh, ini nih uh, akuntansinya bagus nih yaudah di bagian keuangan gitu ya jadi itu preventif yang pertama gitu ya kemudian preventif yang berikutnya atau sistem yang berikutnya itu adalah kemarin yang kita sebut dengan istilah itu uh, rotasi Ya rotasi, ya rotasi itu berarti uh, gantian posisi, gitu ya gantian posisi. Ini terutama biasanya di lembaga uh, atau di uh, bagian tenaga kependidikan gitu ya tenaga pendidikan ataupun jabatan-jabatan uh, struktural tertentu. Kalau ngajar ya bahasa Inggris ya udah, udah bahasa Inggris terus lah memang memang kepakarannya bahasa Inggris jangan ini bahasa Inggris ah, rotasi ya ah, ganti ke bahasa Sunda sesah satunya. <laughs> jadi enggak jadi enggak seperti. Jadi lebih kepada memang uh, jabatan kemudian juga kemampuan-kemampuan umum yang memang bisa dikuasai bukan uh, guru tertentu. Kalau guru mungkin tadi dari uh, kalau guru mungkin di SD atau di MI misalnya guru kelas itu mungkin gitu ya. Oke kelas 1 karena kelas 2 biasa kelas 1 kelas 2 itu biasanya kegantikan ganti-ganti tuh, tapi 1, 2 masih oke okay lah, mungkin kalau A, B, C masih bisa ya, kelas 3, 4, 5, 6, oh gantian yang kelas 6, gantian ini, nah, itu rotasi, itu juga menjadi salah satu cara tuh untuk bagaimana sebenarnya orang itu punya plus minus gitu ya, jadi kita bisa, oh ini kekurangannya gini, nah, tapi ada ketika dia memang sudah nggak bisa sekali, ya sudah berarti memang dia penempatan itu nggak bisa kemana-mana, misalnya ada satu hmm, guru senior nih. Ya guru udah senior banget gitu ya dia ngajarnya itu sukanya itu matematika terus gitu kan ya uh, tapi kadang karena mungkin kurang menguasai apa uh, teknologi gitu ya sehingga aduh susah banget gimana gitu ya jadi nah itu mungkin salah satu pertanyaannya jadi uh, learning and development bahwa tiap personel itu individu ada plus minusnya betul ya nanti kalau yang masih muda yang produktif itu plus minus itu ya betul harus makanya tadi di Uh, proses uh, training and development, learning and developmentnya itu, ya, juga training and development itu harus uh, kita analisis kebutuhan masing-masingnya. Hmm, jadi mereka ininya kemana nih? Kan nanti uh, training and development itu bisa personal, bisa kelompok, gitu. Misalnya, oh ini bagian keuangan nih. Hmm, kayaknya dia belum bakat, belum paham tentang pajak deh gitu ya. Ya udahlah, kita kursuskan aja ikut pajak tiga bulan online atau apa gitu ya. Nah, itu kan dia personal tuh seperti itu. Nanti ada perjanjian, misalnya. Oh, ini bagian hukum nih, kayaknya masih kurang deh untuk buat kontraknya. Kalau ini, kalau hukum nggak ada, kalian ya, sekolahannya enggak terlalu banyak ya. Oh, ini guru, ini nih guru. Uh, misalnya itu pramuka gitu ya. Oh, lu teman sampai kemana? Yaudah ikut kursus pramuka aja gitu ya. Kursus pramuka berapa ini bayar sekian kemudian nanti untuk dia uh, jadi guru pramuka. Oh, guru bahasa Inggris nih. Wah, kayaknya ini bahasa Inggrisnya masih agak-agak uh, apa ya Sundanese English gitu ya, Sunlist gitu, Sunlist gitu ya. Sun Singlish, uh, Singapura, Inggris gitu. Wah, kayaknya ini kita harus berangkatkan ke UK deh gitu ya, biar ya uh, seminggu di sana lah mungkin lidahnya agak-agak uh, lumayan Eropa gitu ya, <laughs> atau mungkin juga bisa itu contoh saja gitu. Artinya ada peningkatan-peningkatan sifatnya itu individu, tapi ini kan sesuai dengan juga uh, kemampuan. Tinggal uh, tadi kita kita atur uh, dari leadershipnya termasuk juga pertimbangan uh, keuangan tentu saja gitu ya. Oh, ini kayaknya uh, cukup bagus nih gitu. Ya. Jadi, kita ini kan aja deh kita buat program untuk apa misalnya tadi, orang ini kayaknya malas banget gitu ya. Apa nih berarti kalau malas nih? Ya udah kita buat uh, di awal semester kita buat misalnya training untuk tadi misalnya uh, apa ya jangan buat jangan sebut produk lah ya. <laughs> uh, jadi uh, tentang motivasi nih, motivasi spiritual gitu ya biar dia itu ngajar itu semangat lagi gitu ya. Nah, itu yang yang satu semester sekali nanti setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali atau minimal satu bulan sekali itu buat uh, semacam kajian halako usroh atau apalah gitu ya untuk uh, menyegarkan kembali nah, itu juga menjadi hal yang yang penting juga gitu ya jadi plus minusnya jelas kemudian meningkatkan dan mengembangkan SMA sudah ada gimana tuh kadang ada uh, juga SMA yang nggak mau move on ya betul ya nah, itu namanya mungkin kayak toxic Uh, ini ya uh, corporate institution gitu ya. Nah yang nggak move on ya memang biasanya ya kita sampaikan. Makanya kan ada standar, makanya ada namanya uh, pengukuran kinerja tadi. Jadi jawabannya adalah kalau ada yang nggak move on berarti uh, ini adalah pengukuran kinerja. Kinerjanya standar sudah tercapai atau belum, gitu kan ya? Nah, kalau dia ya sudah tercapai sih, cuman pas-pasan ya udah berarti dia di situ aja terus gitu kan artinya sudah cukup ini gitu ya. Tapi ini kayaknya kinerjanya udah melampaui deh, udah bagus nih gitu ya. Anak-anak uh, juga santri, siswa juga puas, kemudian guru-guru yang lain juga uh, berpendapat juga dia juga oke okay lah gitu. Oh, berarti dia harus dipromosi nih. Ya harus promosi ini, harus apa uh, ya kasih bonus atau mungkin juga uh, gantian tadi untuk rotasi dia naik pangkatnya dan sebagainya oh. ya. Nah ini yang tidak mau berubah biasanya memang uh, generasi uh, lama biasanya ya atau mungkin tadi yang uh, apa ya kurang kurang care juga mungkin gitu ya jadi soalnya tuh ya udah itu saja gitu apalagi banyak juga nih kalau di manajemen itu paling sering kalau rotasi misalnya ada perpindahan misalnya itu pasti sudah uh, sudah apa ya sudah sudah dicemburutin duluan tuh sama karyawan sama ini ini bagian ini ganti ini aku nggak suka banget nah itu resiko jadi uh, manajer SDM dan juga sebagai Uh, pimpinan tapi ya kita punya tujuan utama yaitu uh, apa corporate goalsnya tadi itu jadi ya ya harus ya tega nggak tega gitu ya harus berani untuk mengambil uh, tindakan uh, bergantian seperti itu ya jadi uh, pola untuk training and development learning and developmentnya itu dia jelas pertama adalah ada analisis uh, kebutuhan termasuk juga pertimbangan uh, keuangan tentu saja gitu ya Hmm, jadi, oh ini kayaknya jalan-jalan nih gitu. Oh, Jalan-jalannya cari yang inilah. Eh, saya lupa nih ya. Jalan-jalan, jalan-jalan saya ngejalan -jalan besok ke di Sirajul Atfal ini ya ada acara tuh hari Rabu. Saya lupa nih koreng sekarang. Gitu. Nah, jadi, oh jalan-jalan cari ya yang jalan, jalan tuh biar biar ada 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 refreshnya gitu. Ada yang ya, memang manfaatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Dima Pak Diman ya, Abu Nova. Oke. Okay. Mm -mm. Terima kasih banyak sama-sama mudah-mudahan cepat sehat ya nanti kita bisa diskusi lagi. Silahkan. masih ada 12 menit saya kasih waktu satu lagi deh untuk yang bertanya. Uh, kayaknya uh, ini kayaknya mungkin karena hujan terus juga udah hampir-hampir mau ini gitu ya agak-agak kurang ini nih semangat nih nih ya uh, kurang semangat tapi tetap nggak apa-apa nih saya rekan juga nanti bisa uh, dilihat kembali untuk materinya dan next uh, pertemuan berikutnya kan kalau masalah Ramadan ini ya di pengumuman kan sudah Ramadan itu uh, libur katanya karena Ramadan datang, Ustadz senang gitu ya. ya. Semua juga senang harusnya gitu ya. Nah ini menurut saya sih ya ngikutin ini aja lah gitu ya. Kita mungkin bisa lebih ibarat, tapi mungkin nanti saya akan buat kegiatan juga untuk yang sifatnya uh, gantian nih. Ya, jadi di sini nanti bisa jadi pembicara nih gitu ya. Ada Ustaz uh, Habibillah, ada Ustaz Ikhwan eh tadi ya, jangan lupa ya. Kita nanti kita akan buat program untuk Ramadan gitu ya. Jadi jadi speaker lah gantian jangan jadi pembicara terus gitu ya. Oke, Ustaz Habibillah mau komentar mau ini atau sudah ya? Silakan. udah, udah, udah. udah. Udah ya, ya? oke okay, berarti tangannya di ini kan di low hand gitu ya. Baik terima kasih untuk semuanya ya terkait dengan uh, ini pertemuan yang keberapa ya Absensinya udah di ini. Arend tahu ini pertemuan keberapa di B 3 Keempat keempat. Yang yang ketua kelasnya siapa ya? Oh empat ya betul. Nama absensinya nanti diisi ya absensinya. Uh -huh. Mudah-mudahan ini ini apa namanya uh, tetap semangat untuk kita uh, belajar sama-sama. Jadi kalau udah lima udah uh, pertengahan, berarti tinggal dua kali lagi pertemuan. Insyaallah uh, nanti kita akan melaksanakan uh, apa untuk ujian ini ya, untuk ujian istilahnya itu uh, UTS ya. Untuk ujian uh, UTS, Jadi, UTS nya tadi uh, bisa disiapkan dari sekarang, ya bisa 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 disiapkan dari sekarang untuk uh, istilahnya itu uh, mendeskripsikan dari manajemen atau pengelolaan, ya pengelolaan dari SDM di uh, lembaganya masing-masing. Nah setelah itu nanti kita akan, uh, nanti akan ada soalnya lebih kurangnya seperti itu. Nanti mungkin saya akan kirimkan juga di Google Classroom gitu ya sehingga kemudian nanti nah, kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Jadi oh ternyata begini mengelola itu memang gampang-gampang susah gitu ya. Di beberapa negara berkembang untuk manajemen SDM itu menjadi ilmu tersendiri, menjadi program studi tersendiri, dan juga menjadi uh, disiplin ilmu uh, tersendiri gitu ya. Sehingga dan memang itu yang dibutuhkan misalnya negara-negara yang istilahnya itu miskin sumber daya alam. Maka mereka akan menggejot, mereka akan uh, fokus kepada pengembangan sumber daya manusianya. Dan salah satunya adalah uh, mengelola sumber daya manusia agar uh, tercapai tujuan dari uh, corporate atau lembaganya. Oke, terakhir, Satikoan mau komentar, silakan. Gimana nih untuk travelnya nih? Terima kasih, Pak Dokter. Mm -hmm. Sangat amat sangat bagus sekali. Mm Heeh. -hmm. Banyak ilmu, ilmu yang gini apa? terima kasih. Mm -hmm. Jadi benar apa yang dikatakan oleh dokter eh, suatu bangsa itu akan maju karena SDM-nya. Betul. Ya, Sumber daya mm -hmm. manusia bukan, sem bukan daya alamnya. Mm -hmm. tentu Contoh aja kita lihat saudara tetangga kita negara Singapura. Mm -hmm. Kalau kita lihat SD SDN nya apa, alamnya nggak banyak ya. Iya, betul. Tapi karena SDM-nya mm -hmm. maju. Akhirnya, mm -hmm. jadi negara yang luar biasa, <laughs> negara kecil gitu ya? Iya, betul mm -hmm. juga. Saya punya banyak pengalaman ketika saya safari dakwah di Singapura, Korea, mm -hmm. negara Australia, Belanda, negara negara non-Muslim. Lah, mereka negara non-Muslim tapi menerapkan akhlak-akhlak Islami. Mm, Bagaimana mereka disiplin? membuang sampah pada tempatnya. Betul. Bahkan saya jarang melihat putung-putung rokok pinggir-pinggir jalan -pinggir kan. Masya Allah. Sedangkan di negara kita ya, negara kita yang mayoritas Muslim, jangankan di ya di di masjid aja, itu toiletnya aja masih ada aja nah. orang buang puntung rokok sembarangan. mata eh. ya, tempat-tempat ya. masih banyak orang yang buang sampah sembarangan di mana-mana. Mm, Ini betul. masalah tanpa aja masalah kebersihannya belum masalah hukumnya, belum masalah mm. politiknya. Serah itu mm. mungkin mereka itu mungkin kelebihan mereka yang negara apa minoritas ya Muslimnya. Mm -hmm, betul betul. <laughs> <laughs> ya. ya terima kasih setiawan luar biasa ya betul. Jadi kita bisa memang <tuh>. uh, memang bisa belajar ya artinya ya ambil yang baiknya, yang buruknya kita jangan. Mengambil, misalnya, Jepang, gitu ya, beberapa, walaupun sekarang mengalami agak krisis ekonomi juga gitu ya. Singapura juga ya kita ambil yang baiknya saja gitu. Artinya yang baiknya itu tadi tentang kebersihan, tentang kedisiplinan gitu. Kalau yang yang enggak baiknya jangan diambil. Kadang kan Sudah. orang yang suka ini ke bawah biasa. Termasuk ketika sekolah gitu ya, kuliah di Eropa, pulang gayanya Eropa gitu ya. Pulang yang dari Timur Tengah gayanya Timur Tengah juga gitu ya. Pulang dari Rusia, dari Uni Soviet gayanya sosialis juga pulang dari Cina gaya Cina juga <laughs> pulang dari apa dari India jadi kayak gaya India juga gitu ya dan lain sebagainya ini yang menurut saya uh, penting juga gitu ya jadi ya tadilah ambil yang uh, baiknya terutama kalau dari sisi manajemen uh, sebenarnya termasuk yang paling utama itu sebenarnya sekolah gitu ya lembaga pendidikan ini sebagai Hmm, istilahnya itu uh, ya, supply ya, uh, supply institution untuk uh, human capital itu. Jadi, uh, kita ini kan memang menyiapkan sumber daya manusia nih, anak-anak SD, SMP, SMA, MTs alias gitu kan ya. Nah, dari situ berarti sebenarnya awalnya dari situ ya. Jadi, uh, misalnya di uh, kalau kemarin saya beberapa diskusi gitu dengan teman-teman di Singapura itu, uh, bahwa ketika mereka masuk di... Sekolah menengah, misalnya, gitu ya. Kemudian lulus, gitu. Mereka nggak bisa langsung otomatis masuk ke universitas, gitu ya. Ya, kita ada sih, kita juga ada seleksi Kan seleksikannya, uh, tapi dia semua masuk mungkin masuk ke uh, politeknik, gitu. Jadi, nggak semua bisa ke universiti. Kemudian, ketika mereka sudah masuk ke sekolah menengah, bahkan dari mulai sekolah rendah itu, uh, mereka itu sudah di elementary school. Itu, mereka sudah uh, bisa mendeteksi tentang potensi. Ya, uh, dari masing-masing siswa, gitu sehingga kemudian, ya, apa ya, uh, terdeteksi gitu. Oh, ini arahnya ke sini nih, nih, kemampuannya begini nih, seperti jadi itu juga salah satu juga uh, metode yang digunakan. Setelah itu, kemudian dia akan fokuskan kepada uh, spesialis bidangnya ini, bidang ini, bidangnya ini. Nah, kalau kita mungkin tadi ya alhamdulillah sih kita memudahkan untuk kuliah gitu ya uh, bisa kuliah semua orang itu mudah sekarang itu bisa kuliah apalagi kalau di uh, Surah kan kuliahnya itu kan insya Allah apa ya uh, mudah lah ya dan juga murah juga gitu ya artinya banyak siswa juga S1 nya dan sebagai S2 juga insya Allah juga uh, mudah juga dan murah juga dibanding dengan yang lainnya artinya nah tinggal kitanya nih dari hmm, tanggung jawab uh, ngapain setelah kuliah S2 dapat master terus gitu-gitu aja kualitasnya gak ada tambahan kan menurut saya sayang gitu ya sangat sayang sekali sama juga nih mengkritik diri saya dan juga mungkin di level doktor misalnya ya ada dokter yang Ya gitu-gitu aja nggak ada nggak ada perubahan gitu, ih eh, ngapain gitu ya? ya? Mohon maaf, tapi menurut saya itu lebih kepada ya kita lah kualitas diri kita harus terus uh, ditingkatkan termasuk juga kalau kita sebagai uh, leader ya sebagai manajer berarti harus bisa uh, mengelola dari uh, staff kita pegawai kita orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk bisa kita kelola, kita bisa manage dengan baik sehingga uh, mereka juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu ya, setiqan ya, luar biasa sekali. Kita bisa banyak nanti makanya Ibu teman-teman semua itu bisa belajar dari uh, bagaimana pengembangan SDM-nya itu gitu ya, sehingga kemudian mereka itu uh, bisa gitu ya, uh, mereka itu mampu uh, kedisiplinan tadi, profesionalisme tadi menyebutnya dengan itu. Uh, kon ya amanah ya profesional ihsan itu adalah salah satu dari apa salah satu dari uh, cara ya metode untuk menjadikan uh, pengelolaan manajemen itu lebih baik lagi. Oke, okay. terima kasih Saya jangan bosan ya yang lainnya terima kasih juga Sampai 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 bilang, nah, Ibu Yulinsa, kemudian Pak Frizal, Bu Siti Hidayah, uh, Pak Andri ya, kemudian Ustaz Nazik, ada Pak Diman Abu dan juga Ustaz Aziz. Mana Ustaz Aziz ini enggak ada suaranya? kangen juga nyimak. nih nyimak pan, nyimak dari awal nyimak aja <laughs> nyimak nyimak oh. <laughs> luar biasa sekali udah lawa ini ya baik insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya jazakumullah khairan ala istimamikum intinya nanti Insyaallah dua kali pertemuan, tapi nggak tahu apa Ramadan untuk kapan gitu ya. Nanti ikut aja dari lembaga ya, dari rantai pengumumannya. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kebatul majelis. Alhamdulillah. Wallahu muwafiq ila khami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang setia sampai jam.